Kak Lesmini, tolong kak, tolong. Apa yang terjadi, Ahmad? Padepokan kita, kak. Padepokan kita, kak. Orang-orang macan tutul. Tenang, tenang, Ahmad. Kakak akan menolongmu. Minggir! Kau, rupanya sudah tidak sabar juga kau melihat keruntuhan padepokanmu yang akan segera menjadi kuburanmu. Jangan tertawa senang dulu. Kalian semua yang ada di sini tidak akan kuizinkan pulang dalam keadaan hidup. Lasmini, ini aku Harsoyo. Lasmini, ini aku Harsoyo. Guru, kawan-kawan, aku akan turun gunung. Mohon doa restu. Aku memutuskan untuk berkelana. Kau tidak pantas berkelana. Kau lebih pantas menjadi seorang istri terhormat seperti aku. Keputusanku sudah bulat. Kau sudah menjadi pendekar yang hebat. Kenapa harus berkelana? Maukah kau menikah denganku? Kau sudah memiliki calon istri yang pantas untukmu, Sumira. Sumira itu pilihan orang tuaku. Jika kau menikah denganku, aku sangat bahagia dan merasa sangat tenteram. Sebab aku mempunyai seorang istri, seorang pendekar yang hebat, sehingga aku dapat memimpin desa dengan tenang. Nyi? Lasmini? Waduh, kamu semakin cantik saja. Nyi Warsi, aku ingin menumpang tinggal di sini sementara. Tidak apa, anggap saja rumahmu sendiri. Terima kasih, Nyi. Nanti aku sering akan berkunjung kemari. Ayo, kalau begitu kita istirahat. Benar, Lasmini. Lebih baik kamu istirahat di dalam. Kalau begitu, saya mohon pamit. Permisi. Iya. Ayahnya meninggal sebulan yang lalu. Sekarang dia akan menggantikan ayahnya menjadi kepala desa di Paloman ini. Yeah.
bagi seorang yang mengaku besar melakukan serangan secara diam-diam. Wanita sundal macam kamu memang harus dibunuh pada malam hari supaya kamu menjadi setan gentayang, menjadi arwah penasaran. Kau ingin membalas kematian adik seperguruanmu, Sulastri? Sudah. Simpan omong kosong. Kalau kau berhasil menyingkirkan Sumira, bayaran apapun jangan kau risaukan. Benarkah? Sumira terlalu gampang buatku. Hanya saja, bayaran yang aku inginkan akan menyulitkan. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Ayo katakan, apa maumu? Tidak mungkin! Sudah kuduga. Sudah kau tutup saja sendiri aib Sumira. Seorang calonku menghamili gadis suci. Cukup. Jangan keras-keras kau bicara. Aku akan tutup mulut. Tentu saja. Untuk apa jantung Laspin kau minta? Sudahlah. Tidak perlu kita bicara panjang lebar. Kalau kau setuju dengan tawaranku, maka Sumira dan cabang bayimu akan jadi kenangan. Tidak ada yang tahu kebejatanmu. Bagaimana? Baiklah. Lagi pula Laspin, hanya untuk menaikkan pamor kekuasaanku saja. Setelah kami menikah, terserah kau mau apakan dia. Masih banyak gadis-gadis cantik di desa ini yang ingin dijadikan istri orang terhormat sepertiku. Besok,